أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah dalam kesempatan video kali ini saya Pak Lukman akan melanjutkan ngaji usul fikih kita yang mana sudah kemarin sudah sebelumnya sampai pada bab nasah bab nasah part 3 dan sekarang kita lanjutkan part 4 bab nasah baiklah langsung saja kita lanjutkan ngaji kita ini Bismillahirrahmanirrahim Qawla al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa anwarihi ini amin Wajaza aydan kaunu dhalikal badali akhaffa au asyadda mimma qad batala Wajaza lan menang aydan halimalih apa kawnu dhalikal badali Anani mengkono mengkono ganti Ano iku akhaffa luweh enteng au asyadda utawa kang luweh abot Mimma tinimbang saking barang qad batala kang teman-teman usbata lopoma Jadi dalam bait ini menerangkan boleh pada badal ya pada pengganti ya, pengganti hukum yang sudah dinasah itu adanya pengganti berupa ketetapan hukum yang lebih ringan atau boleh juga ketetapan hukum penggantinya itu lebih berat daripada hukum yang telah dinasah Baik kita bacakan syarahnya. Thumma inna hadzal wa hukmul jadid. Qad yakunu mimma qad aw -ashadda. Sesungguhnya batal atau pengganti ya. Hukum yang menjadi pengganti dari hukum yang telah dinasah atau yang sudah dibatalkan. Wa al-hukmul jadid maksudnya batal ini adalah hukum yang baru, ketetapan yang baru, ada kalanya lebih ringan daripada hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya yang mana sudah dihapuskan atau dibatalkan aw atau ada kalanya juga hukum pengganti ini lebih berat nah. kemudian sekarang contohnya mithalun nashi ila ma huwa نسخ مصوبرة العشرة من الكفار في القتال في قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإنها نسخت بمصوبرة اثنين الثابت بقوله تعالى فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين Contoh yang kemudian ada batal atau pengganti yang penggantinya itu lebih ringan ialah sebagaimana nasah ayat yang menerangkan tentang kewajiban kaum muslimin dalam peperangan yakni tetap bertahan dikala kekuatan antara kaum muslimin dan musuh atau para kufar itu 1 dibanding 10 jadi kaum muslimin 1 dibanding kaum kufar atau musuhnya 10 maka ada kewajiban untuk tetap bertahan sebagaimana dituturkan di dalam ayat iyakum minkum isyruna sobiruna yaglibu miatain jika ada 20 orang yang sabar yang tetap bertahan di antara kalian maka mereka akan bisa mengalahkan 200 musuh atau kufar ayat ini dinasah dengan kewajiban atau pengganti dengan batal dengan hukum kewajiban pengganti yang lebih ringan yakni kewajiban bertahan ketika perbandingan Kekuatan kaum Muslimin dengan kufar di dalam medan perang itu satu banding dua. Sebagaimana difirmankan di dalam ayat: Fa minkum mi atung mi atain. "Maka, jika ada di antara kalian seratus orang yang bersabar atau yang sanggup bertahan, kuat bertahan." maka niscaya mereka akan bisa mengalahkan 200. Nah, di sini 100 mengalahkan 200 berarti ada kewajiban bertahan tetap 1 banding 2 jika 1 banding 2 di, di medan perang. Ini adalah ayat yang menasah dari hukum yang semula kewajiban bertahan di medan perang. Ketika musuh berbanding dengan kekuatan pasukan muslimin adalah satu dibanding 10 kemudian dinasah hukum kewajiban tersebut diganti dengan kewajiban ketika kekuatan kaum muslimin dengan musuh satu dibanding dua wa mithalun nasqi <coughs> ila ma huwa ashaddu wa

yang mana hukum pengganti ini lebih berat daripada hukum sebelumnya yang sudah dinasah ialah dinasahnya hukum ketetapan bolehnya memilih bagi orang yang mampu berpuasa Ramadan ia diperbolehkan memilih antara melakukan puasa Ramadan atau membayar fitiah ini sebagaimana ditetapkan dalam ayat wa'alal ladhina yuti'kunahu fitiyatun ta'amu miskin yang kemudian dinasahlah hukum ini hukum boleh memilih ini dinasah dihapuskan diganti dengan hukum yang lebih berat yakni apa ila ta'yin saum, kewajiban berpuasa bagi yang mampu tanpa adanya pilihan boleh memilih membayar fitiah kalau dia mampu ayat yang menyatakan itu ialah famang syahidamingkumus syahrofal yasum Nah, berarti ayat ini memberikan ketetapan hukum, yang mana hukumnya menasah. Ayat sebelumnya yang kemudian memberikan hukum ganti yang baru, yang lebih berat daripada hukum sebelumnya yang sudah dihapus atau yang sudah dinasah. Kita lanjutkan. Tsumal kitabu bil kitabi yunsakhu ka sunnatin bisunnatin fatunsakhu. Tsumal kitab pun nuli utawi al-Qur'an bil kitabi kelawan al <coughs> Iku yunsahu keno dinasah. Apa alkitab kitab ka sunnah bisunnatin kelawan sunnah fatunsakhu mongko keno ten nasah apa sunnah. yakni annahu yajuzu naskhul kitab bil kitab kama arafta min ayatil iddati wa ayatil musabarati wa yajuzu naskhu hukmi sunnati bis sunnati wa dhalika ka qawlihi sallallahu alaihi wa sallama kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha Maksud daripada bait ini ialah ya sesungguhnya boleh Menasah Al-Quran dengan Al-Quran Sebagaimana Nasah hukum Yang terjadi pada dua ayat Iddah, yang mana pertama Kali ayat iddah Itu Mewajibkan iddah bagi istri-istri Yang ditinggal mati Suaminya Iddahnya wajib setahun Yang kemudian dinasah hukum iddah tersebut Pada ayat, ayat berikutnya Ayat yang datang kemudian dengan kewajiban aida arba'ata asyuri wa asyra 4 bulan 10 hari ini berarti terjadi nashul kitab bil kitab ini sudah membahas tentang sisi dalil nasih dan dalil mansuh dalil yang menasah dan dalil yang dinasah ada kalanya dalil yang menasah itu Al-Quran bisa menasah Al-Quran nah ini dari contoh sudah ayat iddah kemudian juga ada dua ayat kewajiban bertahan bagi kaum muslimin di medan peperangan saat berperang dengan melawan kaum kufar ketika yang pertama ayatnya mewajibkan bertahan saat perbandingan kekuatan antara kaum muslimin dan kufar adalah satu banding 10 kemudian dinasah hukum wajib tersebut diganti dengan yang kedua yakni kewajiban bertahan ketika perbandingan kekuatan kaum muslimin dengan kufar di medan perang satu banding dua dan boleh juga menasah hukumnya sunnah dengan sunnah nasah sunnah dengan sunnah hadith dengan hadith itu boleh Contoh wadzalika ka shallallahu alaihi wasallam kuntu an ziyaratil quburi ala fazuruha. Ini sebagaimana rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelumnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aku melarang kalian semua dari berziarah kubur. Kemudian dinasahlah sunnah tersebut dengan sunnah yang datang berikutnya yang datang kemudian ala fazuruha maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur ini hadis yang direwayatkan oleh imam muslim adapun selanjutnya kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya walam ya ayun sahol kita bubi sunnatin bal aksuhu sawabu. alhamdulillah semoga bermanfaat semoga bisa mudah dipahami semoga istiqomah dengan izin dan pertolongan Allah amin ya robbal alamin Allahu alam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad